Gerak ini memiliki IQ tinggi. Ia lebih cepat 5 langkah dari manusia saat si ilmuwan Rothman akan mempromosikan perkembangannya. Gerak cerdas ini bersikap agresif. Menembus kaca ruang konferensi. Seperti akan mengatakan sesuatu. Sebelum dia membuka mulut, keamanan segera melumpuhkan kera itu. Melihat kelakuan kera itu, pimpinan marah dan memerintahkan penghentian penelitian. Juga memusnahkan sisa sangat kejam. Saat mereka menemukan bayi kera yang baru lahir, mereka baru mengerti kenapa kera cerdas tadi agresif. Karena ia mencari anaknya yang baru lahir. Rothman tidak tega memusnahkan bayi kera itu. Ia membawanya tema. Ayahnya sangat suka melihat bayi kera yang lucu. Ia menamainya Caesar. Ayah Rothman benar-benar kagum. Caesar, yang baru berusia 2 hari, bisa memegang botol susu sendirian, serta menggunakan toilet. 3 tahun kemudian, Caesar juga belajar bahasa isyarat manusia. Rothman sadar kecerdasan Caesar menurun dari ibunya. Caesar mewarisi efek obat yang disuntik berlari ke rumah tetangga. Tapi ia dilukai pria galak ini. Melihat Rothman datang, Caesar yang ketakutan memeluknya. Caesar tidak mengerti apa yang dia lakukan salah. Kemudian Rothman membawanya ke rumah sakit hewan. Ia melihat wanita yang tersenyum ini. Caesar yang masih kecil berhasil menjodohkan Rothman dan si wanita. Wanita itu melihat Caesar memandang keluar jendela. Mengetahui mereka membawa Caesar ke hutan Redwood, Caesar bersemangat melihat hutan di depannya. Dia tidak sabar mencoba. Dengan dorongan Rothman, dia memanjat begitu tinggi. Tubuhnya bergerak dengan mudah di hutan dewasa. Seekor anjing menggonggong pada Caesar, menunjukkan keganasannya. Caesar tidak mau menanggapinya, tapi si anjing terus menggonggong. Caesar tidak tahan, kemudian membalas si anjing. Anjing itu akhirnya takut, ada yang lebih menakutkan darinya. Kali ini Caesar tidak tinggal di bagasi seperti biasanya, tapi duduk di kursi belakang, karena tidak ingin diperlakukan seperti peliharaan. Ayah Rothman menabrak mobil tetangga. Ia tidak sengaja menabraknya. Tetangga galak itu mendorong ayah Rothman, dan menunjuk dia. Caesar tidak tahan melihatnya. Ia mendatangi pria itu. Pria itu ditendang dari lantai 2 oleh Caesar. Orang-orang ketakutan. Caesar sedih dipelukan ayah Rothman. Orang-orang hanya melihat aneh Caesar, tapi tidak melihat pria galak itu yang menyebalkan. Akhirnya, Caesar ditempatkan di penampungan. Caesar menggedor kaca dengan panik. Ia tidak mengerti mengapa ia dikurung. Rothman juga sangat sedih. Ia telah memperlakukannya sebagai keluarga. Dia memberitahu Caesar, dia berusaha mengeluarkannya. Setelah Caesar dikurung, dia menderita. Makanannya tidak layak. Penjaga menyiramnya dengan pistol air. Caesar yang basah kuyup meringkuk di kandang besi. Ia menggambar jendela rumah di dinding. Ia rindu kembali ke rumah yang hangat itu. Berharap Rothman segera menjemputnya. Tapi semua ini hanyalah awal dari nasib buruk. Ketika kera liar melihat Caesar berpakaian, dia merobek pakaian dan menyemangati bosnya. Penjaga selalu mengambil kera saat malam. Caesar tahu bahwa mereka jadi bahan percobaan. Rothman datang menemui Caesar hari ini. Caesar senang mengira dia akan pulang. Tapi harapannya sirna. Caesar muak dengan kehidupan di sini. Ia menghapus gambar jendela yang dia buat. Mimpi pulang ke rumah hancur. Kenyataannya, dia adalah seekor kera. Dia memutuskan sesuatu. Kera berbaring di laboratorium. Betul sekali. Mereka melakukan eksperimen kera. Mereka menempatkan obat peningkat kecerdasan ke kera ini. Sementara dia menjadi bahan eksperimen, terjadi insiden. Tubuh kera bergetar hebat, menendang masker pria gemuk itu. Saluran obat juga terputus. Pria gemuk buru-buru memakai masker. Tapi dia tidak tahu, dia menghirup gas yang sama dengan kera. Penjaga mengajak temannya berkunjung untuk pamer. Ia menyetrum kandang besi, membuat semua kera menjerit kesakitan. Tapi ia malah senang. Ketika mereka akan pergi, terjadi insiden. Caesar tiba-tiba menarik seorang pria, mendekatinya, lalu melepasnya lagi. Mereka mengira Caesar hanya kesal, tapi tidak tahu bahwa Caesar mencuri pisau lipatnya. Caesar berhasil membuka pintu penjara dengan pisau. Caesar menuju kandang King Kong dan membebaskan King Kong. King Kong yang besar berlari dan melompat gembira karena sudah lama tidak bebas. Caesar membuang makanan ke kera yang menghinanya dan memukul kepalanya. Kera itu kesal, tidak mengira Caesar berani. Ia menoleh. King Kong di belakangnya. Saat melihat King Kong, sejak itu Caesar menjadi pemimpin. Pada saat yang sama, laboratorium menguji hasil percobaan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pria itu batuk darah hingga mengotori dokumennya. Ia akan mengatakan pada Rothman jika tubuhnya tidak beres. Tapi Rothman tidak ada di rumah. Tetangga di sebelahnya tiba-tiba menepuknya. Pria gemuk kembali batuk darah. Ia minta maaf lalu pergi. Ayah Rothman akhirnya wafat. Rothman yang sedih memutuskan mengambil Caesar. Dia melemparkan setumpuk uang ke penjaga. Tapi penjaga menolaknya, meski mengizinkan Rothman membawa Caesar. Ketika Caesar hendak pergi, ia melihat tali di tangan Rothman. Ia menutup pintu lagi.
Dia bukan peliharaan. Dia telah menemukan kelompok sendiri. Caesar sangat menderita. Lockman harus menghormati pilihannya. Malam itu, Caesar memanggil mantan kera pemimpin. Lalu memberinya makanan untuk dibagi ke setiap kera. Mereka heran mengapa diberi kue. Caesar berkata, kera itu sangat lemah. Hanya ketika bersatu akan kuat. Tapi Caesar melebih-lebihkan mereka. Tidak semua kera itu pintar. Pria gemuk meninggal secara tragis di rumah akibat terkena obat peningkat kecerdasan kera. Tapi bagi manusia itu mematikan. Malam itu, Caesar mengingat kata sandi kandang dan melarikan diri. Ia tidak kabur, tapi kembali ke rumah Rotman. Ia membuka obat itu dan menyebarkannya. Semua kera menghirupnya. Keesokannya penjaga memukul Caesar dengan tongkat listrik, menyuruhnya kembali ke kandang. Ia memukul Caesar dan mengenai Caesar. Kali ini pukulannya dihindari. Caesar meraih lengan penjaga, melihatnya sebentar, dan mengatakan sesuatu. Dia menakuti penjaga. Kera lainnya juga heran melihat Caesar. Ia menamparkan penjaga dan berteriak dengan memegang tongkat listriknya. Seperti pemberontakan, Caesar telah menghirup obat dua kali. Mereka muak dengan kehidupan di kandang. Caesar menyeret penjaga ke dalam kandang dan mengurungnya. Ia melepaskan semua kera yang dikurung. Pada saat itu penjaga lain masuk. Penjaga melihat pemandangan yang kacau. Ia segera kabur. Tapi sebelum membuka pintu, ia ditarik oleh kera dan dimasukkan ke dalam kandang. Pada saat itu, penjaga ingin melawan. Caesar mengambil pistol air dan menyemprotnya. Hasilnya adalah penjaga itu tersengat listrik. Orang jahat ini akhirnya menerima akibatnya, mendapat pembalasan yang pantas. Sekelompok kera menerobos kandang. Di bawah kepemimpinan Caesar, para kera berbaris dengan tertib ke kota. Dengan kedatangan kera, kota ini mengalami perubahan aneh. Orang-orang melihat kera berlarian. Mereka datang ke lembaga penelitian kera dan menghancurkan alat penelitian. Karena semua kera yang ditangkap untuk eksperimen tidak pernah kembali, mereka membebaskan kera di laboratorium, menghancurkan gedung. Mereka ke kebun binatang. King Kong menerobos kandang, membebaskan kera lainnya, dan menghancurkan pagar untuk jadi senjata. Mereka semakin bertambah. Pada saat yang sama polisi bergerak. Kera sudah tidak bisa dikendalikan. Kera yang lemah ditangkap oleh polisi. Ketika dia akan menangkap yang berikutnya, kera hampir membunuhnya. Lihatlah, tentara kera telah mengepungnya. Ia melihat King Kong membuka pintu mobil. Ia tidak punya pilihan selain kabur. Kera melintasi kota yang penuh orang jahat. Mereka bergerak ke satu arah sambil lari dari pengejaran. King Kong dan Caesar menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kera tua melempar cakram ke mobil polisi. King Kong juga melemparkan besi. Mereka naik bis dengan penuh semangat. Mereka adalah kera yang kuat. Mereka berhasil melawan manusia. Mereka datang ke jembatan, tapi tidak menyerang manusia. Mereka ingin menyeberang, pergi ke hutan Redwood yang tidak dapat diakses. Tapi ada yang menghalangi di depan. Sejumlah besar pasukan muncul dari belakang. Apakah mereka putus asa? Mustahil. Caesar sangat cerdik. Kera merangkak ke atas jembatan. Ada yang pergi ke bawah jembatan untuk berlindung. Pasukan di belakang mengejarnya. Kera itu jatuh karena pukulan tongkat. Caesar dan King Kong marah. Mereka tidak mau kelompoknya disiksa. King Kong meraih petugas dan menghajar petugas. Tapi Caesar menahannya. Ia hanya bisa berteriak marah. Sebuah helikopter muncul. Pistol itu melumpuhkan bayi kera. Bayi kera itu jatuh dan terlihat menyedihkan. Itu membuat kera tua marah. Caesar memberi komando. Kera menggulingkan bis dan mendorongnya ke depan. Caesar menunggang kuda. Serangan balik telah dimulai. Kera yang sangat banyak turun dari langit. Kera di bawah jembatan juga keluar, menyerang pasukan polisi, mengusir semua musuh. Dan saat mereka merayakan kemenangan, helikopter tiba-tiba muncul, melawan kera dengan tembakan. Banyak kera yang dilumpuhkan. Caesar marah dan mengayunkan senjata. Melihat bos dalam bahaya, King Kong mendorong Caesar menjauh dan menarik helikopter itu. Pada akhirnya, helikopter itu meledak. Caesar segera mengeluarkan King Kong yang sekarat. Ya, ia terkena peluru. Ia lebih dari binatang. Begitu penyayang daripada beberapa manusia. Mereka hanya ingin kembali ke hutan dengan selamat. Akhirnya King Kong tewas. Caesar berhasil memimpin kelompoknya kembali ke hutan. Rotman mengejarnya. Ia ingin membawa pulang Caesar. Tapi Caesar melihat teman-temannya. Ia berkata di telinga Rotman, Caesar sudah ada di rumah. Caesar berhasil mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin kelompoknya. Manusia selalu ingin berubah, tapi tidak pernah peduli. Langit tidak bisa berbicara. Alam juga tidak bisa berbicara.
tapi ia selalu teratur, jangan merusaknya. Sekian film kali ini. Jangan lupa like dan follow ya, karena video selanjutnya lebih seru.